Assalamualaikum sahabat selara rasait, apa kabarnya semua? Terima kasih yang sudah mengikuti semua video di channel ini. Semoga menambah manfaat buat semua. Share kepada yang membutuhkannya bila berkenan. Saya kali ini akan bahas resep bawang goreng beluben renyah crispy. Kalian pasti suka kurang afdol jika makan belum diberi taburan bawang goreng. Nah, kali ini kita akan memberikan resep bawang goreng yang renyah, gurih dan enak untuk taburan sahabat selera rasait. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Yang pertama, siapkan bahan yang diperlukan antara lain 700 gram beluben atau bebas merek, 1 kg bawang merah kupas cuci bersih iris tipis, 1 sendok teh garam untuk merendam irisan biar enggak hitam. Kemudian yang kedua, langkah lengkap membuat bawang goreng beluben. 1. Kupas kulit bawang dan cuci bersih bawang. 2. Iris-iris bawang dan cuci bersih kembali lalu tiriskan. 3. Beri taburan garam lalu aduk-aduk hingga bawang dan garam tercampur rata. 4. Panaskan beluben lalu goreng dengan api yang sedang masak hingga kecoklatan. Selama menggoreng harus sering diaduk agar tidak gosong. 5. Jika sudah matang angkat dan tiriskan. 6. Bawang goreng siap disajikan. Itulah share saya kali ini. Mudah bukan? Selamat mencoba. Jangan lupa ikuti video dari saya selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di tutorial resep masakan selanjutnya. Yang asyik, silakan bila berkenan klik tombol subscribe untuk berlangganan untuk mendapatkan video tutorial selanjutnya. Bila suka, tambahkan di playlist Anda. Dan share berbagi kepada yang membutuhkannya. Dari saya selera rasa, sampai bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Informasi artikel resep masakan Anda dapat mengunjungi di alamat www.foodingmedia.com.